Shalom Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali di hari pertama dalam bulan Februari ini kita boleh saling menyapa dan terlebih disapa oleh firman Tuhan yang akan kita gumuli dan kita nikmati pada hari ini. Sobat Kairos, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menyapa kita dari Lukas 5 ayat 32 yang berbunyi, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, sungguh indah sekali sapaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Firman ini menyejukkan bagi kita, karena kasih Allah kepada orang berdosa semakin nyata. Kasih kepada orang berdosa semakin nyata. Sobat Kairos, berawal dari panggilan Yesus kepada Lewi yang kemudian bernama Matius yang bekerja sebagai pemungut cukai menjadi murid Yesus, makna kehadiran Yesus di dunia ini semakin nyata, yaitu bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi Sobat Kairos, bukan berarti orang tidak berdosa tidak diselamatkan, sebab sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi kita semua berhak untuk diselamatkan. Lewi adalah seorang pemungut cukai. Tentunya pemungut cukai pada waktu itu adalah pasti suruhan pemerintah Romawi. Mendengar kata pemungut cukai, orang akan berasumsi bahwa orang ini adalah orang yang tidak disenangi. Bahkan dikategorikan sebagai orang pendosa. Mengapa? Kalau mendengar pemungut cukai, orang berasumsi kurang baik. Yang pertama, pemungut cukai pastilah kaki tangan penjajah. Karena mereka suruhan penjajah untuk memungut cukai. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, mereka sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tentunya ini menyakitkan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, mereka sering mengambil atau memaksa lebih dari apa yang telah ditetapkan. Tentunya ketiga hal ini membuat mereka sangat tidak disenangi. Mendengar kata pemungut cukai, asumsi orang bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang tidak disenangi. Maka sangat wajarlah kalau pemungut cukai ini dibenci oleh banyak orang. Yang luar biasanya Sobat Kairos adalah ketika Yesus melihat Lewi ada di rumah cukai, Yesus mengajaknya dan berkata, ikutlah aku. Lalu Lewi pun beranjak dan meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Kemudian dia mengadakan perjamuan besar yang dihadiri oleh banyak sekali pemungut cukai lainnya dan orang-orang lain. Tentulah melihat hal itu, ahli Taurat, orang Farisi, mencela Yesus dan berkata, mengapa kamu makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sobat Kairos, Yesus tidak menyangkal keberdosaan orang-orang berdosa. Tetapi justru Yesus menjelaskan bahwa makna kehadirannya adalah menyelamatkan orang berdosa. Sobat Kairos, kita semua adalah orang berdosa. Butuh tabib yang sanggup menyembuhkan kita dari penyakit dosa itu. Maka pertama-tama, kita harus menyadari keberdosaan kita. Menyadari diri bahwa kita adalah orang berdosa. Bukan justru menyembunyikannya atau merasa sama sekali tidak berdosa. Jika demikian, kita akan merasa tidak butuh pertolongan, tidak butuh penyembuh dan pengampun. Tetapi harus kita ingat, dosa kita tidak menghambat kemurahan Allah. Seberapa besar pun dosa kita, kemurahan Allah jauh lebih besar. Dengan semua kekurangan dan keberdosaan kita, Allah mau memanggil kita semuanya menjadi pengikutnya, menjadi muridnya.
Sobat Kairos, menjadi murid Yesus, kita tidak perlu meninggalkan beranjak dari dunia ini. Tetapi kita harus meninggalkan segala bentuk hidup yang terikat dan dikuasai oleh dunia. Kalau Lewi tadi meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut Yesus, hari ini kita dipanggil juga menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, melalui kehidupan kita sehari-hari. Bekerja sebagai murid Yesus, berbicara sebagai murid Yesus, berpikir sebagai murid Yesus, bertingkah laku sebagai murid Yesus. Yesus datang memanggil kita menjadi muridnya dan pelaku-pelaku firman-Nya. Selamat menjadi murid Yesus. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.